Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan, dan rekan semuanya, ketemu dan jumpa lagi dengan Agung Agja Goldfish. Kali ini saya akan memberikan tip mudah, murah untuk pencegahan penyakit pada ikan mas koki di waktu pancaroba. Berikut tip saya. Ini ada paracetamol yang saya tumbuk halus, saya masukkan ke dalam akuarium kecil seperti itu, kurang lebih setengah butir untuk ukuran akuarium segitu. Selanjutnya saya beri berupa ampisirin yang juga saya tumbuk halus seperti itu, saya masukkan kurang lebih hampir sama, setengah butir. Selanjutnya kita aduk biar ampisirin dan paracetamol tadi merata dan larut dengan air. Kita biarkan kurang lebih 10 menit. Dan ini posisi akuarium yang sudah saya beri paracetamol dan ampisilin tadi. Kita ambil ikannya, kita masukkan ke dalam akuarium. Untuk jenis ini ada oranda yang semuanya berpotensi untuk jadi ikan super jumbo, karena saat ini panjangnya sudah kurang lebih 15,5 sampai 16 cm. Untuk yang ketiga ekor ini semuanya berjenis kelamin jantan. Kita biarkan di dalam akuarium ini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dengan antibiotik paracetamol dan ampisilin tadi, alhamdulillah untuk selama ini ikan sehat, tidak ada keluhan di saat pancaroba. Dan ini setelah kurang lebih 15 menit ikannya saya ambil, nanti kita masukkan ke dalam kolam besar atau kolam untuk pembesaran. Untuk ikan ini tinggal menggemukkan dan biar tubuhnya lebih gemoy. Sekarang kita masukkan untuk ikan yang kedua. Untuk khusus yang satu ini, yang warnanya ada merah dan birunya itu jenis kelaminnya betina. Dan ini ada dua rancu, semuanya juga pejantan. Kalau yang hitam itu prospek mungkin sampai jumbo, tapi kalau yang merah itu bisa super jumbo. Untuk penggunaan antibiotik ampisilin dan paracetamol biasanya saya lakukan kurang lebih 20 hari sekali atau kurang lebih 2 minggu sekali saya memberikan yang seperti cara yang ini. Tapi untuk hari-hari biasa
setiap 3 hari sekali saya memberi pakan dan saya kasih campuran ampicillin dan parasetamol. Walaupun murah dan mudah, tapi cukup ampuh dan efektif untuk memasuki atau untuk pencegahan penyakit di saat atau di waktu pancaroba. Seperti yang pertama tadi, kurang lebih 10-15 menit kita taruh ikannya di akuarium ini. Dan untuk air atau antibiotik ini, setiap 2 kali saya ganti air yang baru dan saya beri antibiotik yang baru, karena biar lebih efektif. Ada sekitar 25-30 ekor ikan yang saya beri ini. Dan ini setelah 15 menit saya ambil, nanti kita pindahkan ke dalam kolam pembesaran. Sekarang ikan kita bawa ke kolam pembesaran. Dan ini tempat untuk membesarkan atau menggrooming ikannya. Saya ambil satu persatu. Ini ada sekitar 6 ekor. Untuk kolam ini kurang lebih 4 meter setengah kali 3 meter dengan kedalaman air 1 meter sampai 1 meter 10, yang paling dangkal itu 1 meter, yang paling dalam 1 meter 10 senti. Kebanyakan ikan yang saya grooming ini berjenis kelamin jantan. Di antara 25-30 ekor ada sekitar 20 ekor yang berjenis kelamin jantan, yang betinanya cuma 5 atau 8 ekor saja. Ini juga betina. Ini sudah kurang lebih 17 cm. Masih bisa-bisa lagi, mungkin bisa di atas 21 cm nanti. Kalau ini rancunya mungkin maksimal 17-an cm atau 18 cm. Karena untuk saat ini panjangnya kurang lebih sudah 15,5 senti. Kalau ini panjangnya sudah 16 senti dan masih bisa besar lagi. Demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.